Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Rifinaldo Channel. Ini masih pagi ya guys, masih jam 8 ya. Di baru selesai mandi. Ini aktivitas pagi hari di rumahku ya teman-teman, di desa. Ini aku mau buka toko ya, warung kedai aku. Jadi ini kalau tertutupnya seperti ini guys. Jadi gampang sekali kalau teman-teman buat model kayak gini. Ini kalau nggak ditutup ya hilang semua barang-barangnya guys. Kita buka dulu ya nanti untuk kita jualan guys ya. Nih enaknya kalau kita buat dekat rumah ya kayak gini ya, karena itu di depan rumah pas itu ya teman-teman untuk warungnya. Jadi aku nunggu di dalam juga bisa guys. Ini pagi-pagi sekali guys, buat teman-teman semangat ya yang hari ini kerja ya, mencari nafkah. Simpel guys, kita gulung ya, ini gulungnya ke atas kayak gini. Susah nih kalau tangan satu. Kita gulung kayak gini. Usai. Itu ya sudah buka, tinggal yang ini, yang jendelanya sebelah sini. Ini jendela, kayak jendela ya teman-teman, karena ini namanya kere ya, biasa digunakan untuk penangkal panas sih sebenarnya, tapi kalau aku ini gunakan untuk penutup, penutup warung. Nah, kayak gitu ya, tinggal tarik guys. Cukup gampang ya teman-teman, tinggal yang di sana itu tuh. Yuk kita buka juga. Nah ini berantakan masih teman-teman, ini hanya pakai tali saja ya. Tapi ini kalau malam aku tambahin gembok ya, tapi gemboknya tadi udah aku buka, jadi ini gampang, tinggal narik aja kayak gitu. Di ini ya teman-teman, kegiatan setiap hari aku di rumah kalau pagi ya, bantuin istri, karena ini yang pagi istri yang jaga, kebetulan hari ini aku libur kerjanya, jadi ya gak keburu-buru juga ini. Jadi aku buat kegiatan ya. Tinggal satu ya, tinggal yang ini. Ini juga kalau ini sih ditutup sama nggak ditutup juga nggak apa-apa sih, karena yang penting itu daerah sana ya teman-teman, daerah bahan-bahan. Ini ya berantakan, jadi salon aktif
aku taruh di situ aja udah aman. Cuma ini untuk jajan-jajan juga aku kasih masuk. Ih, ini basah guys. Lagi hujan tadi malam. Oke, kita lanjut yang ini dulu guys. Tinggal dilipat-lipat ini, bukan lipat deh, diputer-puter. Ini nggak usah ditali, udah aman guys. Kemudian kita taruh sound aktif dulu. Ini yang perlu kita anu ya teman-teman, perlu yang kita selesaikan, yang kita beresin kalau malam. Jadi nggak terlalu banyak. Tapi kalau awal-awal dulu sebelum ada tutupnya tuh ya, harus aku masukin semua guys ke rumah. Untung rumahnya dekat guys. Udah selesai. Ya ini jajannya. Selesai. Ini kewajiban ya, rutinitas setiap pagi. Tinggal nyapu ya teman-teman. Nah, alhamdulillah selesai buka warung, tinggal kita buat aktivitas selanjutnya ya. Karena ini juga istri juga yang jaga sementara. Tapi insya Allah dalam waktu dekat-dekat ini aku lagi rencana buka usaha baru ya teman-teman. Ini ya. Ini nanti ada yang jaga, aku nyari karyawan. Tapi aku apa itu? Nyuruh tetangga ya deket aja ya teman-teman, karena aku masih belum bisa bayar banyak ya. Jadi aku hanya menempatkan, hanya menggunakan jadi ini aku hanya memanfaatkan orang-orang sekitar rumah saja ya guys ya. Jadi itu untuk kegiatan aku setiap pagi di desa ya. Jadi kerja apapun gak usah malu ya guys, yang penting halal. Meskipun kecil-kecilan kayak gini, yang penting ini punya sendiri guys ya. Daripada mungkin gaji puluhan juta masih diatur-atur sama orang ya, kurang enak juga ya. Jadi buat teman-teman barangkali yang punya modal atau punya semangat, mumpung masih muda ya, silakan teman-teman aku anjurkan untuk buka usaha ya. Jadi kalau di desa ini bisa teman-teman manfaatkan ya usaha ginian. Insya Allah nanti aku akan buat produk-produk yang aku jual ya teman-teman. Akhir-akhir ini aku yang lagi laris itu minuman ya, minuman kekinian itu. Aku hanya menggunakan tuh ya yang harga 2000-an 1000-an itu, tapi aku jual 5000. Insya Allah next video aku buatin ya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa. Bye bye.